Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budoyo. Turut-turut NTV dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita akan mereview tanduk rusa yang umurnya sudah sekitar 30 tahun. Turut-turut NTV ini memang ada hal yang berbeda. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kiriman sepasang tanduk rusa yang berusia sudah 30 tahun lebih. Karena kenapa? Ini yang punya kan mempunyai rumah gebyok. Terus rumah gebyoknya itu dibongkar, direnovasi, ada ini terus dikirimkan WA ke saya, "Gus mau ini," kayak gitu. Terus akhirnya kita sepakatan saya mahar. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ini saya review kepada panjenengan. Mungkin ada yang berminat, monggo. Dua tanduk rusa ini besar sekali. Iya toh, ini hampir 30 lebih ya ukurannya. Yang ini, nah ini loh, hampir 30 lebih. Nah, cuman memang kepalanya ini tidak asli ya. Kepalanya tidak asli kayu, bahkan sudah seperti ini, keropos seperti ini. Yang satu masih utuh. Ini juga ini asli ya. Tanduk asli ya, tanduk rusa asli ini, asli. Nah, ya ini besar ini, luar biasa ini. Nah, ini mungkin ditaruh di rumah makan atau tempat-tempat rumah gebyok itu direhab sedikit, sudah luar biasa. Sekarang sudah langka sekali ini juga. Ini juga sudah langka, ini barang antik, barang unik ini. Jadi memang patut untuk dikoleksi, monggo bagi panjenengan yang ada yang mau ya toh, berminat untuk mengoleksi tanduk rusa ini, bisa WA saya. Ini seperti ini langka ini ya, pengkoleksi tertentu saja untuk tanduk ini. Jadi beliau ini yang punya ini kan juragan luar biasa. Terus akhirnya ini dimaharkan, dan alhamdulillah saya mahar. Dan ini pada kanjenengan yang mau, yang berminat, monggo silahkan WA saya. Di seperti aja ya, pembabarannya sedikit saja, singkel saja, karena ini adalah tanduk rusa. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budoyo.